ثم قال رحمه الله تعالى الشيخ شهيد المحراب. Kenal Syahid al-Mihrab kerana beliau kali itu setel dalam keadaan amolang malam Jumat malam Maghrib ngolang tafsir sareng santri-santri nah nika bah bada orang ngebom ke Syahid al-Mihrab perpang beradang emihrab al-allamah Syekh Sa'id Ramadan Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti rahimahullah ta'ala fi istifsarat fi istifta'atun nas masuk dak ke bab saya pertama al aqaid al akhlaqiyah wal akhlaq al aqaid al akhlaqiyah istifsarun an asmaillahil husna, mohon penjelasan pertanyaan tentang asmaul asma Allah se bagus asmaul husna husna ni kepada ban hasanah dereng bini anya mah husna ban hasanah pad mun ning laki hasan. أود أن أسألكم عن الحديث الوارد بتعداد الأسماء الحسنى وحل الإشكال الذي يورده بعض الناس أن هذه الأسماء ليست من الحديث بل هي مدرجة من الوليد بن مسلم. Kula taruh adanya ada panjenengan tentang hadis sehadis kali itu jelas lagi tentang bitong enah asmaul husna asmaul husna bitong enah wahalil iskal benten kula terwatan yang sampian kangkui alepas lagi kemuskilan ketak jelasan se'e pada tengbi sebagian orang bahwa asma-asma nama-nama Allah sinang asma'ul husna kak dintoh benih termasuk hadis Rasulullah tapi kak dintoh termasuk idraj lagi sampian dalam mustalah nanti benda yang kocak hadis mudraj contohnya dalam hadis nuzulul wahya dalam Rasulullah SAW hubbiba ilayya tahannuthu pas bi tukang rawin hadis tahannus ni ke ibri pemahaman at-ta'abudu lalafal ta'abudu ni ke idraj minar rawi pemasuk esisip akidam hadis padahal bani hadis at-tahannuth ibri ta'wil ta'abud ncaang sebagian orang nyaman-nyaman Allah sendiri asmaul husna kak jinto ni ke bani hadis tapi kak ditemud durajah. Ya ni bi Walid ibn Muslim ni kaya masuk ni kasman Allah ni kasman Allah ni kasman Allah ni kasman Allah. Wa hal asmaullah muqtashiratun mahdudah? Napa asma-asma Allah ni ka terbatas? Am yasihu an nutlika ala kulli sifatin min sifatil kamali ala Allah? Napa tan kula olle anyamai Allah kala ben nyaman apa ape sepenting anunjuki Allah ni ka maha sampurna ben maha mulja. Maha sampurna maha mulja. Yani tak mengurangi Allah Maha Abri Abri nas asma anyar tentang asma Allah saya tak wajib dari ajunan Allah benda dari Rasulullah tapi nyamba kak dito nyamba mulja nyamba nunjukaki kesampurnaan wa jazakumullah khairan an husni timaikum Allah mantara malasa kesampian kalau pembalasan sebagus atas bagus kesampian mirang akidah ke pertanyaan dan guna penanya. Beliau ajabu kalau menjawab rawal bukhari wa muslim wa tirmizi wa ibnu majah min hadis abi hurairah anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man bukhari imam muslim imam tirmizi imam ibnu majah dari hadis abu hurairah rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajabu inna lillahi ta'ala 99 asman Allah ngakungi 99 asma mi'atan illa wahidan nyatana satu sekorang situng man ahsaha dakhalal jannah. Nah, siapa orang yang hafal dekat engki sangang pulau sangat asman Allah dakhal al-jannah maka masuk pasirah engki man al-jannah tadaka suarga. Idhan mundayya ba'dun nasil ladhina tangkulu anhum khilaf hadad dajajilatu kathibun mundayya orang sebagian manusia seorang bi sampian eka balaki puru sepita kalaban hadis nikah nikah ngomong orang lecek orang ni ngomong dajjalah dajjal nikah tukang ngomong kadibun orang-orang selecek lecek orang tentu epon beliau kadin tu tak jelas lagi tentang dalam makna tentang maksud asmaul husna
Cuman beliau kan itu menentang ke orang yang ada buah kibahwa asma'ullahil husna tak itu seeko cak sangang polo sangak benih dari hadis. Benih dari hadis. Tapi bangsa eko cakki idrot dari Walid ibnu Muslim rawin hadis. Ulama sebelum akan dekat itu beda pendapat dalam memahami hadis. Inna lillahi tis'atan wa tis'in asman. Allah mempunyai 99 nyama. Mi'atan illa wahidan. Yaitu satu sekurang situ. Man ahsoha dakhulul jannah. Siapa saya ngafal lagi. Kenapa maksud ahsoha? Sebagian ulama ada bukti. Orang yang sihafan. Tentu saya pun paham bermakna. Tapi aqwalul ulama ada bukti. Orang yang oning ben ajagah deka esena makna. Orang yang oning ben ajagah deka esena makna. Bagaimana Nabi Maus deka al-maqsidul asna fi syarhi asma fi ma'ani asmal husna karangna al-imam al-ghazali kadinta jelas aki dari sekap pina asmana Allah orang ni kaya pakon asifat ar-rahmanur rahim Allah maha belas ar-rahim tarse maha belas rahman belas nang akhirat ar-rahim belas nang itunya khilaf ulama dalam memahami rahmat ini dalam maha belas Allah. Dari sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, orang yang itu ibaqon pada ben sifat Ar-Rahman Ar-Rahim Allah. Dari apa pada? Kata dia sifat belas. Walaupun tak orang maksiat, dari Imam Ghazali, walaupun tak orang maksiat, belas. Dari apa cara belas? Dari orang ini kesetara atau apa? Dari apa? Berarti kalau itu man ahsoha dari asma Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, ibaqon ada kebetulan orang yang kakui anti sifat. Sebenarnya saya ada buah ki ulama nikah kor hafal ngerti maksudnya maka kak dito orang nikah masuk surga maka iman mau tak hafal rukuh bersih apa lagi nak ngakui lagu Ar-Rahmanur Rahim Al-Malikul Quddusus Salam dan seterusnya ton adapun lapah asmaul husna nikah muktasirah mahduda la'allahu dari lafal kak dinta Imam Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti kak dinta lebih condong karena lafal tis'on wa tis'inah kak dinta nyama situng bilangan sangang polo sanga maka kak dinta tak mungkin kak angkui maknai selain sangang polo sanga laki dalam usul fikir ni kak jelas aki bahwa bilangan kak dinta benih lafal umum sebisa ia artinya kalaban arti lain. Maka dari kak itu beliau seakan-akan menunjukkan nikah tak sore, bisa enten, bisa salah, seakan-akan. Cuman ulama lain kak itu ada buahki. Contoh Imam Nawawi ada buahki dalam Syarah Muslim. Al ulama ittafaqu ala anna hadzal hadis laisa fi hasrun li asma'ihi subhanahu wa ta'ala. Falaysa ma'nahu annahu lahu annahu laisa lahu asma' ghayra hadhi tis'in wa tis'a wa tis'a wa tis'in. Ulama sepakat bahwasanya asma Allah benih karo sangang pulau sangat. Yani selain sangang pulau sangat ini kan tak ada nyama lain pun. Tapi wa innamal maksudul hadis tapi saya maksud dari hadis anna hadhi tis'a wa tis'in min man ahsaha dakhulal jannah. Dari sangang pulau sangat ini kemun benda si hafal atau si aja gede ke esse nah maka kak dia tahu mesti masuk suarga. Ika saya kan maksud dia pun dari hadis. Benih masalah. Yang belum sangat tak lebih. Dari kama ajunan Imam Nawawi andi pendapat sekak dinto. Bukankah Allah ada pusanga dalam Rasulullah ada buah kisah yang belum sangat. Fal maradu al ikhbaru an dikhulil jannah bi ihsa'iha. Saya kan maksud dalam hadis. Mun sehafal sangat belum sangat. Ika bekal maksud adakah suarga. Atau besi aja. Dan ikhbar bihasir asma. Maksud hadis ni ke benih ngabel. Bahwa asma Allah cuma sangat pulau sangat. Benih. Ini ke sore. Beliau sampai ada buki. Ittafaqul ulama. Walidhada ja'a fil hadithil akhar. Untuk itulah ni ke dalil. Bahwasannya ni ke benih ka'kui hasrun. Tapi ka'angkui. Ka'angkui ngabel. Man ahsaha. Man ahsaha dakhalal jannah. Kenapa? Hadis lain. Rasulullah teman adu'a. Hadis ini kan jelas. Sahih. As'aluka bikullis min sammaita bihi nafsak.
أو استأثرت به في كل في علم الغيب عندك. يا الله أبتنا نؤن كلابن سكب بنا أسمع سأجنان أنا ما يدعى بنا أجنان تبي دا أنت تأجنان تبي أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو تبا أسمع سأسمبن سرang أجنان نع علم الغيب ستاد أوله 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 oh di menikah wa asma sangat puluh sangat. Maka hadis kan itu menunjukkan bahwa 99 asma na ajunan Allah Subhanahu wa taala ka dintoh beni seba di dalam hadis beni lil hasri tapi li idkhalil jannata man ahsaha ka ku li ikhbari dukhulil jannati liman ahsaha ka ku abdi kabar bahwa orang sah dalam sebagian pemahaman hafal kalau ben pemahamna dalam sebagian pemahaman gak dinto orang saya aja gede ke esena praktek aki dalam rasa are ben gak dinto saya condong sarang ulama-ulama kita gak dinto bekal maksud gak suar kena junan Allah Subhanahu wa taala ala kulli hal sekap pina pemahaman ulama ni kok kan kalau panjenengan mak cek patut ngafalaki ben cek patut ta doa ngakui asmaul husna. Atau apa doa? Akak itu doa. Saya pernah ikut doa Rasulullah SAW. As'aluka bi kullis min samaita bihi nafsak. Au istakhtarta bihi indaka fil ghaib. Atau au istakhtarta bihi fi ilmil ghaib indaka. Kita termasuk doa. Ki jawab. Nah saya pertanyaan dan jawaban nikah. Pertanyaan. Benda orang ngoc aki nikah mudroja. Oh benih mudroja. Nikah jawaban sejelas dari. Orang yang saya kaki aji yang madraja dari Walid Ibn Muslim aji yang dajaji lakadimun aji lah ya cek nikah sedangkan kiburu naba muhtasoran naba hutan nikah tada penjelasan dari beliau saya tak nak menuti beliau hanya menjawab dengan singkat bahwa orang yang saya kaki akan dijeria lah ya cek arapa karena hadis riwayat Imam Bukhari, hadis riwayat Imam Muslim, hadis Imam Tirmidzi, hadis riwayat Ibnu Majah menjelaskan kalaban sore bahwa Allah mempunyai 99 nama man asaha dakhalal jannah. Seanya put akih bahwasanya hadis sangang polo sangat nikah beni mudraja. Ini mudraja. Tapi mana bibiku leban sama epeker kok ngang dari orang yang sengocak kok ngang dari orang yang sengocak ketika dintoh ni ke sangang pulau sangat ni kan ekahil beda hilah oleh mata sangang pulau sangat ni ke beda situng dua nyama ni cak situng hari ini saya sama pulau sangat cak situng hari ini saya sangang pulau sangat beda situng dua nyama dan gula lo jelas lupa saya sangang pulau sangat apaan sangat puluh sangat hari-hari. Benda saya ada buat hari benda masuk sangat puluh sangat. Benda hari saya masuk sangat puluh sangat. Jadi benda nyaman ni kan. Ala kulli hal, Syekh Said Ramadan Al-Buti termasuk orang ulama saya paling tak suka anyebut. Benda tak suka, tak mulia kiri. Anyebut Allah kalau benda nyaman saya tak warid dari ajunan Allah. Atau tak warid dari ajunan Allah. Tak ada asma Al-Muntaqim. Oh, benda ayat saya nunjuk lagi Muntaqim. Beda atau hadis Al-Hayyul Qayyum beda hadis hanya putah hiyat muntada pun asma'ullah tauqifiyah tau sarang-arang Allah jia diantara asmana secek pelekah sumpah secara makna cek pelekah dia kan ha? Lafal kamal lafal kesampurnaan lafal jalal lafal keagungan tapi karena tak telil si anu cuaki dari hadis saya sahih atau dari Quran sebahwa bedanya mesti pelak ketika pun secara makna benar Allah Maha pelak tapi kak itu tak ada maka saya sahih dalam kontrol bukti itu tak ada oleh ini dia dia kenapa zatul ni kak akan ada masalah ajaran Allah oning orang yang sealim ma'rif ada ajunan Allah ni kata ning dan sabada ni kata akan ada salah ajunan Allah maka asmaullah dalam ulama asmaullah tauqifiyah asmaullah tauqifiyah ni kata ikut cakit qalu qala al ulama tasmiyatullahi bil asma'i tauqifiyatun apa yang asma da Allah kalau bernyamah-nyamah ni kata tauqifiyah. Kenapa maksud tauqifiyah? Ya tawakkafu itlaquha alal idhni fi wa thalika lil ihtiyat. Yani apa yang nak asma da keajunan Allah kutu bada izin dari ajunan Allah izin dari ajunan Allah imma rasul abri bahwa toman asaput aki Allah ketika itu sifat nikah atau makna ketika itu atau asma atau Allah
Anapa lil ihtiyat. Aku ingat state. Letak dan sebadan. Bengkak dintoh, cek pak, tetap kaku lebat macam ini. Saya tak tahu, biasanya orang kan, Alhamdulillah, alladhi kan dari. Ani fatih Allah. Mun ni kata warid dari ajunan Allah dan Rasulullah, ni kita aksakan. Walaupun yang jelas secara makna kamal, secara makna jamal, secara makna kan jalal. Kamal, jamal, jalal, yakni Allah munazzahun, angkuli naksinu ma khatara bilbal, tapi, kak dintoh kak angkui ihtiyat dah kajun Allah. Ini kepatut yang dan kula-kula menjelaskan cek yang setelah dalam angka itu. Moga benda manfaat, benda barokah, benda dua pertanyaan. Tolas ia tesah, bab aqidah. Are, ahad, tanggal sekian-sekian. Soal pertama, soal kedua. Leku kena masuk dah ke bab suluk. Dua soal bab suluk. Umpaman pertama boleh, bab ibadah. Pertanyaan berdua boleh, bab muamalah, bab rumah tangga, abali boleh bab tauhid, tolis tangkal ban bab napa nang iya tasah